pemain Inter Miami langsung patuh, lihat cara Messi buat kompak pemain Inter Miami. Debut Lionel Messi bersama Inter Miami sukses mencuri perhatian seluruh dunia. Debut yang sempurna itulah tema utama untuk menggambarkan bagaimana penampilan Messi pada laga itu. Tak hanya menjalani debutnya sebagai pemain, Messi juga berhasil membawa timnya meraih kemenangan untuk pertama kalinya setelah Inter Miami mengalami kekalahan 6 kali secara beruntun. Bahkan begitu masuk lapangan, Messi langsung diberikan ban kapten dalam pertandingan tersebut, seolah menjadi sebuah kesatuan. Messi yang menggunakan ban kapten menjadi seseorang yang berbeda, jiwa leadership-nya tampak begitu istimewa. Lihatlah bagaimana Messi membuat semua pemain Inter Miami kompak dan bersatu menjadi sebuah kesatuan. Sejak awal pertandingan, sorot kamera sudah tertuju ke arah Lionel Messi. Bahkan bintang-bintang dunia seperti LeBron James, Serena Williams, dan Kim Kardashian tampak hadir untuk mengabadikan momen debut Messi di Amerika Serikat. Meski harus mengawali dari bangku cadangan, namun Messi tampak menikmati hari debutnya tersebut. Ia bahkan ikut merayakan dengan gembira ketika rekan setimnya mampu menciptakan gol. Dengan penuh semangat, ia mengepakkan tangan ke udara untuk merayakan gol tersebut. Sebuah pemandangan yang sangat jarang atau hampir tak pernah kita saksikan saat Messi masih berseragam PSG. Momen debut yang ditunggu-tunggu itu pun akhirnya tiba. Messi akhirnya masuk ke lapangan pada menit ke-54. Messi seolah membawa energi yang luar biasa. Seisi stadion langsung bergemuruh mengetahui sang bintang akan segera masuk lapangan. Tak hanya penonton, para pemain Inter Miami yang ada di lapangan juga tampak bersemangat untuk bermain bersama La Pulga. Messi tertangkap kamera berkali-kali memberikan instruksi dan arahan pada rekan-rekannya. Namun uniknya, semua arahan dari Messi tersebut tampak dituruti oleh para pemain Inter Miami. Meski skill olah bola yang mereka miliki tampak belum terlalu baik, namun berkat kepatuhan mereka pada sang kapten, Inter Miami mampu menciptakan sejumlah peluang yang berbahaya. Melihat bagaimana Messi mengkomandoi rekan-rekannya sungguh luar biasa. Mengingat Messi yang belum lama berlatih dan bergabung bersama tim, dalam waktu yang singkat Messi mampu membuat pemain tampak bersatu dan bersemangat untuk berjuang bersama dirinya. Bahkan ketika tim lawan mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Lihatlah bagaimana Messi kemudian menyemangati rekan-rekannya, para pemain Inter Miami yang awalnya tertutup lesu langsung kembali bangkit begitu Messi berteriak pada mereka. Messi mampu mengubah mental para pemain Inter Miami untuk terus berjuang hingga menit-menit terakhir. Berkat usaha yang tak kenal lelah tersebut, Messi pada akhirnya mampu membawa kemenangan bagi timnya lewat situasi tendangan bebas. Messi mencetak gol kemenangan setelah mampu melesatkan bola tepat di ujung gawang. Messi merayakan gol tersebut bersama rekan-rekannya dengan penuh semangat dan gembira, seolah ia sedang menunjukkan bagaimana kapten sejati yang seharusnya. Ia tak hanya memberikan semangat dan instruksi saja, namun juga mampu memberikan contoh sekaligus kemenangan bagi tim yang ia bela. Kepemimpinan sang kapten Lionel Messi sungguh sangat menjanjikan, bukan tidak mungkin Inter Miami yang saat ini masih berada di dasar klasemen MLS, pada musim berikutnya akan langsung menjadi kandidat juara, dan itulah debut Messi sebagai pemain dan kapten yang sempurna. Dan cara Messi untuk membuat semua pemain Inter Miami menjadi kompak dan bersatu.